Bentuk kepedulian terhadap masyarakat di sekitar pabrik, PT Bangka Sido Agri menyalurkan sebanyak 500 paket sembako kepada masyarakat Kenanga yang terdampak pandemi COVID-19. Guna meringankan beban ekonomi masyarakat Kenanga dampak dari wabah COVID-19, PT Bangka Sido Agri atau BAA menyalurkan bantuan sembako ke masyarakat di beberapa RT yang terdata terkena dampak langsung penyebaran COVID-19. Sebanyak 500 paket sembako diberikan ke masyarakat Kenanga, salah satu bentuk kepedulian dan komitmen PT BAA terhadap masyarakat Kenanga. Kegiatan serupa juga digelar pada bulan Juli lalu untuk membantu masyarakat sekitar pabrik. PT BAA dalam rangka penyaluran bantuan beras masa pandemi ini, Pak. Untuk masyarakat Kenanga? Untuk masyarakat Kenanga. Itu direncanakan dibagikan akan ada berapa paket? Informasi ada 400 yang akan disampaikan, nanti kami akan share di 9 RT di lingkungan Kenanga ini, Pak. Ini yang berdampak COVID ini apa ya? Yang berdampak COVID. Ditujukan kepada masyarakat Kenanga yang terdampak COVID, apalagi di tengah kondisi ekonomi saat ini yang sangat menekan, yang di depan mata kita tahu bersama dengan adanya perkembangan ekonomi yang saat ini tidak stabil, tetapi kami dari sisi perusahaan masih selalu berusaha bertahan, masih selalu berupaya untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif, salah satunya dengan kegiatan yang saat ini kami lakukan adalah dengan pemberian paket sembako kepada masyarakat sebanyak 500 paket. PT BAA mengaku kegiatan sosial seperti pemberian bantuan sembako akan menjadi kegiatan rutin kepada masyarakat dengan harapan dapat meringankan beban ekonomi masyarakat. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Endang Kurniawan, iNews melaporkan.